Raffi Ahmad tegaskan tidak akan melakukan poligami. Raffi Ahmad secara belak-belakan mengaku tidak akan melakukan poligami terhadap Nagita Slavina. Hal tersebut disampaikannya di kanal YouTube Rans Entertainment beberapa waktu lalu. Awalnya, Raffi Ahmad bertanya terkait poligami pada sahabatnya, Ola Ramlan. Kemudian Ola justru bertanya balik apakah ada kemungkinan dia kembali menikah. Mendengar pertanyaan itu, Raffi Ahmad menegaskan tidak akan melakukan poligami. Menurutnya, di usianya sekarang, dia harus menjadi kepala rumah tangga yang baik. Kendati demikian, Raffi Ahmad tidak memungkiri dia pernah khilaf. Tetapi semua itu dianggapnya sebagai pelajaran memperbaiki diri sendiri. Berbeda dengan Nagita Slavina, justru ibu satu anak itu tidak masalah jika Raffi berpikir untuk melakukan poligami. Tetapi, dia memilih pergi dengan hidup barunya.